Penyakit berkaitan sistem saraf. Jadi ada berapa penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf ni? Yang pertama dalam tingkatan 5 ni kamu akan belajar cuba fahamkan tentang Parkinson. Kedua kita ada epilepsi, ketiga kita ada sklerosis berganda, keempat kita ada poliomyelitis, kelima kita ada Alzheimer. Jadi ini antara penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf yang perlu kamu fahamkan lah. Tapi kamu janganlah ingat ini sahaja penyakit yang berkaitan dengan sistem saraf, ada banyak lagi. Jadi untuk asas apabila kamu belajar tentang sistem saraf, ini antara yang common lah, yang terbiasanya kita dengar. Okay, yang pertama kita ada Parkinson. Parkinson disebabkan kemerosotan progresif ganglion basal otak. Jadi ada bahagian pada otak tu dia merosot. Bila maksud merosot ni, dia makin lama makin seolah-olah macam termusnah lah. Dia mereput, dia termusnah, dia damage, rosak. Jadi bolehlah kita kategorikan sebagai merosot. Jadi bila dia merosot, fungsi yang ada pada dia tu akan tidak dapat berjalan. Jadi menyebabkan otak kurang rembes, okay, certain neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ni akan kurang dirembes. Tangan dan kaki akan mengeretak, mata terbuka luas, mulut meleleh air liur tanpa kawalan. Okay, jadi ini adalah yang melibatkan Parkinson. Jadi Parkinson ni cikgu rasa kamu biasa tengoklah orang yang kena Parkinson. Dan paling jelas sekali, tangan dia menggeletar lah. Jangan dia menggeletar. Jadi ulang balik semula, disebabkan kemerosotan progresif ganglion basal otak, menyebabkan otak kurang rembes neurotransmitter. Antara neurotransmitter yang penting untuk otak adalah dopamin. Okay, salah satu dopamin lah. Dia ada yang kita belajar pada bab yang sebelum ni, subtopik sebelum ni, ada neurotransmitter tu dipanggil sebagai acetylcholine. Acetylcholina bahasa Melayunya. Jadi untuk yang bahagian otak ni ada dipanggil sebagai dopamin. Jadi dopamin ni apabila dia kurang dirembeskan, maklumat tu tak dapat dihantar dengan kadar yang sepatutnya. Menyebabkan maklumat tu terputus-putus, tangan dan kaki akan menggeletar. Okey, jadi untuk dia buat sesuatu, jalankan sesuatu proses tu, tangan atau kaki ni akan menggeletar disebabkan oleh neurotransmitter yang dirembeskan itu tidak banyak ataupun tidak sepanjang masa. Sekejap ada kurang lah, bukan sekejap ada sekejap tak ada. Dia kurang. Jadi dia penghantaran maklumat tu terputus-putus menyebabkan tangan dan kaki menggeletar. Kemudian orang yang kena Parkinson ni, mata akan terbuka luas, mulut meleleh air liur tanpa kawalan. Selalunya terjadi pada warga tua. Okey, terjadi pada warga tua. Kemudian kita ada epilepsi, gangguan otak paling umum. Okey, gangguan otak paling umum, serangan pendek berulang-ulang seolah-olah macam dia kena sawan. Okey, serangan pendek berulang-ulang dicetuskan oleh discharge elektrik daripada berjuta-juta elektron. Jadi discharge elektrik, kamu belajar fizik kan, elektrik itu terkeluar banyaknya oleh berjuta-juta neuron, menyebabkan ketegangan pada orang tu. Jadi pesakit mungkin melihat, mendengar, menghidu sesuatu yang tidak wujud. Okey, payah juga lah nak cerita kan. Dia melihat, mendengar, menghidu sesuatu yang tidak wujud. Dia nampak sesuatu tu, orang lain tak nampak, dia nampak. Payah jugalah. Otak rangka mengecut tanpa disedari, hilang kawalan kencing dan berak. Jadi bahaya juga kena epilepsi ni. Jadi sklerosis berganda, kemusnahan salut myelin. Dia boleh serang orang muda atau orang dewasa. Kesannya jalan dia tidak tegap, badan dia menggeletar, mata bergerak luar kawal. Jadi doktor ni nak tengok sama ada orang tu ada sklerosis berganda ke tidak, dia tengoklah anak mata tu boleh bergerak luar kawal. Kemudian dia ada masalah pertuturan.
Next, nombor 4 kita ada poliomyelitis, jangkitan saraf oleh virus polio. Okey, jadi dia, kalau dia kena virus polio ni, dia kena penyakit poliomyelitis lah. Dia akan serang sistem saraf. Jadi virus polio ni akan serang sistem saraf, dia akan menyebabkan kelumpuhan. Kelumpuhan dia berlaku pada kanak-kanak, jirim kelabu dimusnahkan. Jadi virus tu, salah satu tempat yang dimusnahkan adalah jirim kelabu. Jadi apabila jirim kelabu dimusnahkan, dia akan serang sistem saraf sebenarnya. Okey, jadi kelumpuhan. Yang akhir sekali, kamu belajar tentang Alzheimer. Okey, Alzheimer dengan Parkinson lain ya. Parkinson tangan terketa-keta, tapi otak dia masih lagi dapat berfungsi dengan baik. Dia masih lagi ingat anak isteri, masih ingat rumah dia, toilet dia dekat mana. Dia tahulah apa yang berlaku di sekeliling. Alzheimer ni dia lain dengan Parkinson. Alzheimer ni penyusutan neuron pada otak. Kalau Parkinson tadi kemosrotan bangsel ganglion basal otak. Ha, yang ini dia penyusutan neuron pada otak. Yang ini apabila dia merosot, yang Parkinson merosot, neurotransmitter dia kurang dirembes, iaitu dopamin. Tapi untuk Alzheimer, penyusutan neuron pada otak. Okay, Alzheimer adalah penyusutan neuron pada otak, menyebabkan kemosrotan intelek. Ha, jadi dia intelek kurang lah. Jadi macam kebudak-budakan kadang-kadang. Dia kemungkinan akan hilang ingatan, dia bingung kan dia berada di mana, dia berjalan-jalan-jalan kemudian dia tak tahu apa yang dia buat, dia duduk dekat mana, dia berada dekat mana, siapa diri dia, apa nama dia, dia pekerja sebagai apa. Jadi itu adalah Alzheimer lah. Kemudian mudah berang, itu masa marah lah. Kemudian hilang orientasi masa dan ruang, lupa dan sesat jalan. Okey. Jadi ini antara penyakit berkaitan dengan sistem saraf yang ada dalam silibus biologi SPM. Jadi cikgu sangat harap kamu dapat fahamkan, dan kamu boleh tambah lagi lah. Kalau dalam buku rujukan kamu ada lagi yang tak ada dalam nota cikgu ni, kamu boleh tambah, tak ada masalah. Jadi ini tak adalah orang kata apa, selengkap-selengkap-lengkapnya. Ilmu Tuhan ni seluas-luas lautan. Yang kita dapat tu kadang-kadang tak sampai setitik pun. Dengan harapan kamu dapat faham, dengan kefahaman yang ada tu kamu dapat ingat, dengan ingatan yang kamu ada tu kamu dapat jawab untuk exam kamu nanti.